Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjutan perjalanan mau ke kota Sampit ini, ke Kabuau. Ya, ini kota Sampit ini. Tampilannya seperti ini dia. Ini belum sampai kota Sampitnya, masih di depan sana lagi. Kapal lagi bongkar, ada yang muat, ada yang bongkar juga. Ini perjalanan mau ke Kabuau ini, ke lokasi muat ini. Ya, seperti ini kota Sampit ini. Masih di pinggirannya sih. Bisa paling di atas sekali ini. Tinggi ini. Kalau mau ke bawah, ya itulah dia. Bisa ada satu lantai lagi. Air lagi surut. Lagi banyak ini, ada yang muat, ada yang bongkar di air surut ini, makanya agak mereng dia. Ada Fortuner, ada Hoki 7. Nah, pusat Sampitnya masih di sana lagi, masih jauh itu pusat Mentaya di sana itu. Nanti kita melewati Tugu Jelawat juga. Ini banyak juga kapal Lego Jangkar di kanan kita ini. Banyak kapal lagi Lego Jangkar ini. Maruta ini. Di seberang sana itu Mentaya Seberang namanya kecamatannya. Kota Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia. Perjalanan ke lokasi muat ini. Masih ada yang main meriam juga pagi ini. Asa bocil. Ini kapal pengangkut CPO juga ini. Maruta. Maruta 11 ini. Ke Gresik juga ini perjalanannya, ini Surabaya sana. Itu kapal sama tongkang barge. Masih banyak lagi tuh kapal depan sana itu, lagi Lego Jangkar. Ada yang lari-lari itu di tongkang itu, olahraga kali. Ya, seperti ini dia kota Sampit itu. Semua belum.
Belum lumayan jauh, masih dekat aja. Ini ada juga masjidnya di sini, lumayan besar juga ini. Ini bengkalan bot ini menuju muara Sampit ya. Udah dikit ini, soalnya tadi banyak juga yang udah berangkat penuh-penuh dia. Ini dia pasarnya, ini masih jauh sih. Pasar Induk Mentaya. Lagi bongkar ikan kayaknya, itu kayaknya agak sedikit berisik ya. Lagi bongkar ikan itu, kelihatan para pekerja kapalnya itu lagi mikulin ikan itu. Yang sebelah sana yang saya tunjuk itu pasar ikannya. Yang ini pasar pusat perbelanjaan Mentaya. Itu ada tulisannya itu. Antaran sekarang masih pagi, makanya agak masih sepi sih. Belum ada kegiatan. Di sini dermaganya itu, dermaga biasa untuk orang turun naik di sini dia. Dari dekat itu yang rumah itu bukan rumah, dia rumah makan dia. Yang ini tuh rumah makan itu ya. Dia satu kali jalan itu sekitar 1,5 juta makan sambil jalan sih. Pernah sih saya lihat kapal itu dicipit dulu tuh, masih acara makan-makan gituan kayak kuliner gitu. Pernah saya lihat di TV itu, cuma lupa artisnya siapa sih waktu itu lagi makan. Ini lah kota Sampit, pinggirannya ini, di sinilah pusat kotanya, ramai juga di sini.
ini transportasi di sini untuk nyebrang ke Mentai seberang sana 5.000-an ongkosnya. Iya, murah aja sih kalau seberang, soalnya ada dekat. Nah, itu yang tulisannya yang lampu oranye, yang lampu ungu itu tulisannya selamat datang di kota Sampit. Ini ramai ini, cuma lagi bongkar-bongkar ikan aja. Seperti ini tampilannya nih, kota Sampit pinggirannya. Belum jauh sih, tapi ramai dia. 8 jam 9 udah ramai dia. Nah, yang gedung ini yang paling tengah itu rumah perkumpulan orang kita Dayak ya. Dayak Mangkat Majesty tulisannya itu. Itu Dayak Sampit ya. Ah, soalnya nggak jauh dari kota Sampit juga, dia ada tuku ikan jelawat juga nanti. Ah, nggak jauh lagi. Ya, ini dia tuku ikan jelawatnya. Ah, agak ramai juga sih pagi, mungkin orang lagi jogging kali. Ini dia tuku ikan jelawatnya. Nggak jauh kalau mau jalan, nanti ada taman kotanya lagi. Banyak sih ikon-ikonnya di sini. Lumayan, biasanya nggak ada orang kalau pagi. Ini dia ikon jelawat kota Sampit ya. Seperti inilah tampilan. Semua dekat-dekat aja sih, nggak jauh-jauh. Kalau mau jalan-jalan, kalau hanya untuk ke Tugu Ikon ini, ya dekat aja. Kalau ke taman kota, nggak jauh juga sih. Ini dermaga di atas kota Sampit. Seperti ini tampilannya. Lagi barusan sandar ini di kamari 9 muatan batu. Ah, dia sandar di belakang kantor Sabandar Sampit ini, muatan batu kerikil ini, mungkin dari Palu kali atau dari Jawa sana. Lumayan ramai di sini, makin ke atas dia makin ramai. Ada kapal Asia Putra lagi bongkar apa muat gitu. Nih, kapal biru itu dia LCT.
Hikmah sekarang diubah jadi kayak kapal penyeberangan gitu, untuk angkut-angkut motor, untuk nyeberang ke Mentaya seberang sana. Indah juga kota Sampit ini. Ayo, mau jalan-jalan boleh nih ke kota Sampit, banyak. Ini ada yang bareng ini, Cantika, Carolina 1, perusahaan Musimas ini, muat CPO juga, bareng berangkat dengan kita ini. Tuh, kelihatan itu ada tulisannya, selamat datang di kota Samput. Ini di Mentaya seberang itu di sana. Kapalnya cantik warna oranye. Tapi kalau melihat situasi dan kondisinya, kayaknya dia mau motong kita, soalnya dia lebih cepat dari putaran propelernya, kelihatan itu dari talinya juga kelihatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.